Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Julian Komansilan. Kali ini saya akan membuat setting kandang iguana. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya, silakan saksikan video berikut ini. Sebelum kita membuat kandang iguana, yang pertama tentunya kita harus mempunyai iguananya. Ini saya mempunyai baby iguana, dan ini ada ram, ini ada sendok, dan buat tempat minum adalah bekas penutup, dan ini adalah kayu, dan ini dia akuarium saya. Mendapatkan akuarium bekas yang sudah pecah, diberikan oleh teman saya. Dan bagaimana cara men-settingnya? Oke, teman-teman. Kita akan men-setting akuarium ini menjadi sebuah kandang sederhana untuk peliharaan iguana. Nah, yang pertama itu kita perlukan adalah ini. Ini kita taruh di sini. Ya, dan yang kedua adalah ini bekas penutup, teman-teman bisa lihat ini adalah bekas penutup. Ya, dan ini saya sudah berikan lem, dan teman-teman bisa lihat akan menaruh di sini. Agak panas teman-teman lemnya. Dan kita taruh ini di belakang biar tidak terlalu kelihatan. Dan ram yang ini agar supaya iguananya tidak kabur. Ya, teman-teman bisa lihat, dan ini sudah jadi. Tinggal kita masukkan iguananya. Ya, kita harus perlahan-lahan memegang iguana. Ya. Dan tada. Agar teman-teman, kalau teman-teman khawatir iguananya kabur, kita bisa menaruh ram ini di atas. Ram diukur sesuai dengan ukuran akuarium. Dan buat teman-teman yang penasaran, ya ini dia hasilnya. Dan nanti itu saya akan taruh air di sekelilingnya, dan di sendok itu saya akan taruh makanan. Dan mudah-mudahan baby iguananya senang berada di kandang barunya. Terima kasih telah menonton video tadi, dan jangan lupa subscribe channel Julian Komansilan. Sampai jumpa di video berikutnya.